pasing, papasing, ang dadalhama namin, nagabitan na tayo mapasing namin ba mo, ibagas ko rin na mo, Jesus Christus, na namin itong gugo mo. Amen, Jenges, aparyo, habano. In ang dalupan, pasupasunin si Madagwasa, Tuhan Lebata. Mahita ay, mandaring mahita, aleluya, nomor 416, ayat 1 sampai ayat 2. Thank you.
Thank you.
Inilah kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" "Jangan takut." Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Biarlah tetap ku puji namamu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Penuh kasih dan kau panjang sabar, kau mulia, namamu besar. Semua kebaikanmu kan ku nyanyikan. Ribuan alasan untuk memujimu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Saat lemah hilang kekuatanku, tiba saat akhir hidupku, tetap jiwaku memuji namamu. Ribuan tahun bahkan selamanya. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Sembah Dia yang kudus. Sembah Dia yang kudus.
in between bro. Jana, pada teori kita malobe, aha nasalah bagi diri.
kita sendiri, baru dari diri halak kita salahku. Jadi, masih banyak tahun menatakin berita malas di ubur? Natal, iya tahun berita malas di ubur? Halani dong matungun tubuh si peluahi, bari hita jolma si pardosa. Jadi, sonaha ma pendapat ni zolma namat Natal, manihon mar baju baru, jadah mar penampilan na mewah. Lang isalahkon jolma ini memakai baju baru, pakom namar penampilan na mewah. Tapi, holong na baru itu natang si pentingan. Jadi, suku-sukunu, doma tomat tubuh holong na baru ini bagi kita jolma? Lape. Masih. Halani bahat kepehinan na gobir. Subil, dong-dong, kijang maruhur, pakon mapas meidah geluhani nasoman. Jadi, mulai sonari kita haganupan, padahal kita mah ubur gobir, pakon ubur para jahatin, asehoi kita mar Natal ibagas solong na baru. Selamat Natal. Semuanya sama. Kalau saja setiap orang menyadari hal itu, maka mereka akan senang.
Ya rugilah kalau punya pekerjaan bagus, uang yang banyak, rumah yang bagus, kalau tak fokus nih orang. Tapi ini siapa yang tahu? Jangan sekarang ini. Lebih banyak orang-orang yang berpura-pura baik. Alias berubah. Jadi semakin manislah yang paling banyak. Contohnya adalah gagal dalam bekerja, terus putus asa. Gagal dalam bercinta, terus bunuh diri. Itulah putus asa. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan arah-arah yang berbuat. Masa penghati penagam terdatang,
penyempurnaan dirinya. Marilah kita dengarkan bagaimana mereka menyempurnakan dirinya masing-masing. Mari kita saksikan itu di ragam profesi. Jasa, jasa kamu boleh dikasih ke kalian.
pekerjaan kami sangat mulia loh. Setiap hari kerja-kerja kami baju-baju untuk kalian semua. Bayangin jika aku tidak ada, kalian pakai apa? Pakai plastik atau gulung-gulung? Aduh, jauh sekali memang pada gituan. Emang gak malu ya? Makanya mulai dari sekarang kalian semua bisa dipertanggi deh. Tukang jatah paling benar di antara kalian-kalian semua. Kodohan. Thank you.
Mayunungan Dolin Hitam, bagian tengah usia persembahan pujian Bani Dev. Thank you.
kepastian, tapi dan kegeluhan serasa lalat. Demikian dalam bahasa kamu. Sabab poteu Allah belum pada keugase keu manusia lah. Lam dunia nyoe yang keu gobian keu rie. Aunye gobiannya tunggai. Maka tiap-tiap urenem nyem mewemen ubah gobian hana binasa. Teuma udep sujati dan keukeu. Demikianlah dalam bahasa Aceh. Karena bayi itu gading, gadang kaisi Allah pada dunia ko, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya nan tunggal itu, supaya satiok urang nan picoyo kepadanya indok binoso, melainkan barole iyuk nan kakak. Demikianlah dalam bahasa Minangkabau. Hai songondo, holong mirwani debata di portugion on, polado anakna nasasada di dilehon, asa unang mago ganu akana porsia di ibana, asa hangeluan nasa leleng-leleng na di ibana. Demikianlah dalam bahasa Batak Toba. Amai Allah Ta'ala rindu'ong, nungkai ngeyin anak tami, saasi bait asi adi sabah dumanyak, pak tabut udik luruk. Demikian dalam bahasa Dayak. Karena baria kataresna, anna alapa dunna, kan se meregi potrana setong. Sepajo sepat orang seperjaka, selerata mense celaka, tapi onde di selaga. Demikian dalam bahasa Madura. Kerma besok nion kasihnya pada dunia, lazurin kenyo budak lenong sinok-nok, sehingga siapa baik percaya pada induknya, binaso hidup-hidup sepanjang. Abit dering si Allah, anggoreng ngasih marang jagat itu. Nganti masyarakat, kaputra untuk nganti demikian. Demikian dalam bahasa Jawa. Santukan kadi asa punika, ageng si paswecan ida sanghian widi, wasa marek pling, jagate, jantos ida bayi cayang, putran tidaknya sada tunggal, magda asing-asing anak sada percaya pring ida, sapunang katiben pati, nanging molih urit manggeng. Demikian dalam bahasa Bali. Bapak Inang, koranku aima bulan 5 si mai.
iya, om dusukun naga nomor balus. Terima kasih. Dong maha keisah diri siapa. Pino maha kata ale. Kan? Ya jadi beratku, sebutnya siamai. Mei sasti boru saragi dan jawab. Inang nomor hukum boru perbada suha. Aduh, jawab inangku boru perbada suha. Iya dong, terima kasih nak. Boleh, pasalah minta tenena. Tak tunggu dong kumangku yang mau, boleh dong maha. Dipalas tikut. Contoh. Jadi hutanya orang tua, sehutan ada kita bapak ina. On kan resok kampung baru. Hanami pipar hutan kampung baru doma. Apalagi yang lingot hancur, tadi datu ma. Kampung baru di tengah hari anak. Kan dos berita ya, kampung baru doma to. Jadi orang-orang baru sama-sama kita nah resok kampung baru. Rokku mau siapa kampung baru. Yuk, baru hari baru. Apalagi asuruk mandok, tahun baru sih. Inang nama nubuhkan, bapak jelaskan. Jadi hanami di nubuhkan nih. Inang, persih. Nyombahnya orang tua, adok, tiga hari nak kenai, bani pencipta anai. Betul lah, bapak. Orang kan? Ayah pencipta kan, doi. Orang yang akan nubuh pencipta. Oh, tambah usik. Ayo gini. Tambah serenai. Itu mah. Jadi, ama papi Tuhan naik. Anggui sobut dong kone ai-ai. Yai pasu-pasu ya, sendohan. Jadi berkat matongon. Hasibe. Songon. Hasoman SMP no kone izon kan. Anggui no doyong bani. Fisikku namin. Menurut aku tuh. Kelas dia masa-masa. Ila betul ha. Patut gak lah aku gila ya. Kasri sema. Kasri sema leh. Memang si tong doi rumah lewat tau. Kelas dua SMA, rumah lewat tadi toh. Ya jadi bersyukur dah boleh pimpin dari Rosono. Si tadi dah baru demanik doh. Aduh kan? Ya, kak dia baru demanik kan? Pendek kau tinggi ya, kan? Biru kau si jalan putih. Iya. Maka si pelan, ya kan? Iya jadi harus disyukuri doi. Tanpa nak pendek semua nawan, lang tadi dah isi video segala nanti. Oh bani bapak ayah dong belakang. Baru tanpa Nabi Rom. Persuruh orang dapat dihir. Jadi ketika ada yang putih dan juga yang biru, ada orang pendek pakun na bagal. Izai maletak keunikan ciptaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, nah yang lebih perkenalan singkat. Dan payah dong mampu dan sangat perkenalan dari Fadang Bila. Nah yang lebih. Ya tesnya bilang tak ada yang ingin bapak ina. Pai maambilan orang kanai dong mengibasah. Hanya saja satu kinari dong referensi nebuat hanami. Kubani dan bahasa kila jauh tu belum ada siap si malumu pakum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum di Turki nasi mai. Pai maambilan orang kanai. Bani ragam bahasa. Anggup bahasa neleganai. Memang bahasa kita kanai rumah susah kan? Nah dua ini lah. Si malumu pakum bahasa Indonesia. Keras Indonesia. Asyik tangar na ibu dia apalagi na luar. Dua dua ya. Ibu suruh dia masalah sana. Nah do. Tapi dong mau makan, kamu makan di sepunggul. Tapi dong ayah harus kita kan lupa naikkan bapak ina. Ya. Perhatian kembali Indonesia Minang. On jam-jam tinggi, jangan membuat saya jatuh ke dalam pencemar. Anggodong mesiam nak putar setar medan, yorong, yorong ina. Ini buka on peragum masa di sana. Masuk lima keluar sana, masih habis main. Nah biasa setar medan, tak tahu atas itu rupiah. Kan? Iya, ayo semua anda holong ni uhur ini bataban di dunia on. Tentu ayo ma, nah ina masuk kita bapak ina. Puripe lang ibasahon hita nung kanetek siya bilang ay yang pasti kehadiran ta isur dong maay patarirakon bahasa kita dong mamansalon holong na humbani nebat karena begitu besar kasih Allah hubaku hubamu hubatau nagano sehingga ia roh dunia oh lobalu aku kita para dosa ini yang isyam nanak kanai i menipa bigahon atak isang pigam anak kanay na terjadi gulapan. Lutir na kanay sa pong kita iso. Dung lumangira,
Bani liturgi pabigaw ang panayagi bang ako. Halalin Tuhan, ipangindaw ko nami. Papasikam ka nami, ase pasik ka nami. Tapen, ipasukasun. Tarima kasih mabangu Tuhan. Seluham matong ko nami on. Ibagas Kristus Yesus. Hanami, dong mongar tarima kasih Tuhan. Amen. Sisa, aku tak.
Waduh. Ya masih lama lu. Dong. Jago kan. Pas, oke. Dari Tamangin.
Swear.